Oke, sip. Assalamualaikum, selamat sore. Hari ini hari Sabtu, malam Minggu. Tanggal berapa nih? Tanggal 22 bulan Juni 2024. Kita lagi ada di Kota Banjarbaru, tepatnya ini di Embung Sidodadi. Sini luas banget ya embungnya ya. Ada yang renang, ada yang mancing gitu ya. Tuh ada tempat santai di situ. Kita jalan sini nak. Ya aku sama Ali. Di sana ada Rama dengan istriku. Nah, di sini banyak yang jual gorengan. Buat santai sore enak ya. Hah? Iya. Nah, di sini ada semacam kayak tempat santai. Oke, kita lihat masuk sini. Di situ ada yang renang tuh. Ada yang berkunjung. Jadi Embung Sidodadi ini di Kota Banjarbaru ya, guys ya. Eh, awas kotor. Nah, tuh lihat untuk titiknya ya. Embung Sidodadi ini sudah persis tepat di yang ditunjukkan oleh Google Map. Jadi kalian searching aja Embung Sidodadi. Nah, ini pesawat mau mendarat, guys. Super Airjet. Jadi kita sebenarnya sambil lihat Embung Sidodadi ini sambil mau nongkrong di sana, ada kafe namanya Swarga. Swarga Lake View. Kita mau nongkrong di sana karena pemandangannya langsung ke sini. Nah, ini banyak keluarga-keluarga yang bawa anaknya nyantai di sini ya. Ih, keren. Dan kalian bisa sambil nyemil, sambil minum minuman ringan di sini. Ada gorengan. Oke, ini ada pentol-pentolan. Oke, sip. Yuk kita masuk sana lagi. Jadi kafenya di sebelah situ ya. Bukanya setiap hari, guys. Dari jam 4 sore sampai jam berapa tuh? Jam 2.3, jam 11 ya. Sini apa namanya? Kafenya. Nah, mantap. Jadi di pinggir-pinggirannya ini bisa diparkirin mobil, motor. Nih, kita gendong nih. Aduh, ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Iya, kan? Nah, ya. Tuh banyak mancing, Li. Itu orang mancing. Oh, ada ayam, guys, di atas. Ada ayam di atas pohon. Tuh, kafenya di situ ya. Dan ada live musiknya juga. Ini sekarang jam 6 sore ya, teman-teman ya. Nah, ini kafenya. Kafe Swarga Lake View. Dia ada di depan ini langsung ada, wih, ini apa? Semacam air terjun. Dari air disemprotin ke kaca gitu ya. Keren. Ya, Le. Mantap, Le. Nah, di sini ada juga kursi. Oh, di atas ada juga, guys, rooftopnya. Sana ada juga tuh. Nggak tahu di atas itu apa ya. Jangan, naiknya kita yang di sini aja. Itu udah tahu di situ. Ya naik, ayo. Apa ya ini? Nah ini, Swarga Lake View. Oke. Naik dulu kah? Ke dalam dulu. Kita ke dalam dulu. Ayo. Oh naik dulu, ya oke, naik. Nih. Ya ada rooftopnya juga ya, selain di dalam ada rooftopnya. Tetangganya dikasih lampu LED nih. Mantap. Dan di sini juga ada musolanya nih, guys. Oh ini musola. Ini kita coba ke rooftopnya. Iya. Oh iya. Jam 6.32. Ini sudah maghrib ya, guys. Aduh. Nah, ini ada rooftopnya. Oh, dia nembus ke bawah ya. Sini, Li. Nah. Enak sih, nak. Oh, ini dikasih lampu hias. Mantap ya.
viewnya langsung ke embung Sido Dadi. Nah itu yang di depan tadi. Itu parkir mobil, parkir motor. Kenapa? Iya ada bunga. Kita balik lagi. Oke. Nah sekarang nih kita coba masuk ke dalam. Tapi sebenarnya kita sudah mesen sih. Karena tadi ada live musicnya, jadi kita tunda openingnya di pas waktu break. Oh itu langsung ke resepsionis. Oh itu yang apa? Air mancur tadi, air terjun gitu ya. Sini kasirnya untuk menunya affordable ya, nggak terlalu mahal, itu kisaran dari 17 ribu ya untuk lemon tea. Jadi harganya dari 17 ribu sampai ya kurang lebih 50 ribuan lah. Nah ini kita liatin yang di luar ya sekarang ya. Dan di pinggir embungnya juga ada nih. Weh mantap, tadi view-nya bagus sih waktu sore hari. Cuman lagi ada live music, jadi aku mulainya tuh pas maghrib gitu ya. Live musicnya di sini. Nah, jadi kalau lagi hoki gitu ya, kita dapat sunset sih. Tapi ini sunsetnya lagi ngumpet ya, karena habis hujan tadi. Nah, ini penampakannya kalau dari luar. Jadi ini di pinggiran persis di embungnya nih, embung. Nah, ini embungnya ya guys ya. Sini sini, Ali, kemana? Ya ini sini. Oke, dah. Iya nyamuk. Jadi kita tadi pesen carbonara, ya carbonara, kentang goreng, terus apa sih? Ini apa namanya beef teriyaki tadi ya? Jadi harganya itu affordable dari 17 ribuan ya sampai berapa tadi 45 ribu apa 50 ribu ya yang paling mahal tadi. Iya, Ali datang. Ya untuk makanannya enak sih lumayan, nggak terlalu mahal. Oke. Jam 6 lewat 53 menit, kita mau salat maghrib dan sekalian pulang. Gimana tadi? Enak nggak? Enak. Makanannya gimana? Enak, tempatnya bagus, ada live music. Okay. Kita lagi istirahat karena ajar maghrib. Wow. Untuk menunya juga affordable. Bahasanya affordable. Nggak terlalu mahal dan juga enak-enak ya? Ya, okay, sip. Oke lah, sip. Kalau kalian mau kesini, jangan lupa. Jangan lupa bawa hutan. Kalau duduk di luar. Oke, sip. Sampai jumpa lagi di video vlog selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian suka, klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa subscribe. Dadah. Dadah. Oke, kita mau salat maghrib dulu. Sip. Apa?